Sang Lutat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah wa rahmatullah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir di majlis yang kita cintai. Sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pagi ini kita akan mengkaji tema tentang bahaya kezaliman. Sekarang ini banyak orang yang tidak peduli dengan aturan ini, bahkan banyak yang melanggar aturan. Nah, apa kezaliman itu? Zalim adalah, kalau terangkan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang zalim. Jadi zalim adalah perbuatan melanggar aturan atau melanggar batas. Dalam Islam adanya ada namanya hukum had. Had ini hukuman yang dilakukan karena pelanggaran-pelanggaran hukum yang berat, di antaranya apa? Membunuh. Maka dihukum dengan dibunuh pula. Mencuri, maka dipotong tangan. Mencuri pertama, batasan satu nisab, maka dipotong tangan sebelah kanan sampai pergelangan tangan. Nyuri lagi, potong kaki sebelah kiri sampai pergelangan kaki. Nyuri lagi, potong kaki tangan sebelah kiri. Terus dan seterusnya. Senyolong menaik ke penonton. Ini tek nanti. Nah, dan itu jadi ciri kalau orang dipotong tangan kanan mungkin telah mencuri. Kaki sebelah kiri mencuri, tapi ini bahaya. Bentuk di ten. Sehingga jadi efek jeran. Orang yang berzina maka dirajam atau dicambuk dan diasingkan kalau belum pernah menikah. Ini had yang harus diperhatikan. Merampok, nanti maka dia dihukum dengan cara dipicis, dicongkel mata. Kalau sampai membunuh, diambil barangnya, kemudian juga membunuh orangnya, maka dia dihukum dengan hukuman, bahkan sampai hukuman gantung atau bahkan dipicis, jadi dipotong, dimutilasi karena kejahatannya. Ini akan menjadi efek jera. Karena itu mari kita bahas tentang buruknya perbuatan zalim dan kebalikannya, untungnya bagi orang yang meninggalkan kezaliman. Hadis pertama, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ini dasar hukum kita. Di muslim itu senajan itu bapak ibido, mbok ibido, terang ibido, siji itu habaib atau bukan habaib, itu sama, saudara. Nah, ini saudara. Karena saudara maka la yajrimuhu, maka jangan atau tidak boleh mendoliminya, atau tidak boleh melanggar hak tadi itu, batasan-batasan. Jangan engkau menyakiti fisiknya, mengalirkan darahnya, mengambil hartanya, merusak rumah tangganya, dan juga menodai nama baiknya. Tetanya wala yatrimuhu, wala yuslimuhu, dan jangan pula engkau membiarkannya. Maksudnya apa? Membiarkan saudaramu menderita. Contoh,
berbuat sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, maka diingatkan. Kalau nggak diingatkan, ini bisa membahayakan. Sopir bis ngebut ya, eling no. Nah, karena serang itu ya, mari ya, macam-macam. Yang salah itu orang sopir itu kadang-kadang ya youtuber itu manusia salah. Kenapa? Saya bisa kan ngebut untuk si soteng karena youtuber untuk si kaisamu, artinya ya, semarai masalahnya gitu. Nah, makanya jangan engkau biarkan saudaramu berbuat ceroboh akhirnya menjadi kerugian dirinya. Saya punya teman tuh ada yang ya apa mana ceritanya ya tak kayak masukan. Negang gandeng gak gelem cerita akhirnya jadi rugi. Kenapa? Saya punya teman janda. Osek lah, luang osek, protesek kayu. Saya punya teman janda. Nah, janda ini pengen menikah lagi. Saya kan menggolek nek aku rung entuk dhek setungan dhewe. Setungan dhewe. Nah, ternyata dia itu boleh menikah dengan laki-laki yang baru itu oleh anak-anaknya kalau usahanya diserahkan kepada anaknya. Jadi para dewan yang parip itu dudul. Itu nikah lagi boleh kalau usahanya PT-nya diserahkan kepada anaknya. Nah, anaknya itu cakap, cerdas, itu tidak masalah. Orang cerita gitu. Nah, ternyata karena selak kebelet nikah, nah, akhirnya ya diserahkan pada anaknya. Enggak melihat efeknya keberakan untuk ya man. Ternyata anaknya itu penjudi. Main slot gitu. Slot, main lobinomo, macam-macam. Yes. Ini akhirnya apa? Ente-entean, akhirnya rungkat. Bahkan nemen ya, rungkat atau nemen sisa. Nah, ya, ya takdir. Nih, ya paman yang dia ingin cerita nih tak pakai masukan. Gak bener seorang ibu itu meskipun dia menikah lagi itu gak boleh, meskipun yupi bondone bapak nih gak boleh. Kemudian lost kayaknya anak orang cakap, orang bisa ngurusi bahkan tidak amanah. Itu boleh dinasihati. Kamu jangan begitu. Nih entek-entekan lagi judi akhirnya saya belum. Yes. Usahane rugi, asetnya dijual nyaur utang. Kenapa? Anaknya main, ya, main wanita juga membahayakan, main dadu juga membahayakan, main judi online apa? Nah, yang enggak bahaya enggak masalah, main mata juga masalah. Nah, jangan sampai kemudian seseorang itu tidak memperhatikan saudaranya. Kalau ada kerabatnya, saudaranya, temannya sing rada-rada ora beres kan dan ono. Main kaki. Ya. Mane di rapat beres iki kan dan ono. Ben opo? Main kata-kata. Nah, ben aja. Ben aja sengsara. Ben aja rugi dhewe. Mane saya ya prihatin wong biasane iki nek anak apa-apa yo cerita karo aku. Ya itu dulur ya, dari tangan dulur ya, tonggo ya, tonggo, konco ya, konco zaman lawas. Nah, ya akhirnya saya ini ya wis sekadung, ya piye. Nah, namanya pentingnya kita perhatikan membela saudara muslim dari kejahatan orang itu termasuk bagian daripada amal soleh. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan didolimi. Nanti mendingnya bingung ya. Ya Rasulullah, bagaimana kita nolong orang yang berbuat dolim? Nek nolong sing didolimi, kita mudeng. Nah, ini loh, ketika anda itu melihat saudara anda mau berbuat dolim, kamu cegah. Itu namanya adalah menolong orang yang dolim. Kamu cegah jangan sampai dia berbuat dolim, berbuat aniaya. Nah, seperti juga engkau menolong orang dianiaya, cegahlah dia. Ojo nganti dari wong liya. Kalau membela saudara sampai mati, mati syahid ya. Jadi bila sedulur, konco, bolong, mukmin itu dari penganiayaan orang lain kok sampai kemudian dia mati, itu dia disebut mati syahid.
Tapi nek mau ubyak-ubyuk itu mati sangit. Nah, ubyak-ubyuk mati sangit itu. Kalau berarti sing dibilang itu benar. Bahkan misah wong padu, dipisah. Malah kesambar. Nah, pedian mati, mati sah. Makanya nek wong padu itu pisah aja kae dumune pisan. Terus cemono. Tapi kamu hentikan. Namanya menolong saudara muslim ini tidak membiarkan. Artinya hidup ini tahu tanggung jawab. Orang mung awake dhewe ya tanggung jawab karo wong liya. Sehingga terbentuklah satu tatanan masyarakat yang baik. Nah, karena ada saling membela sama satu sama lain. Ini. Man kana fi hajati yaqi barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya. Jadi sapa sing bantu entah seluruhnya atau sebagian atau mungkin seperempatnya apa yang menjadi kebutuhan atau hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ada hadis lain mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah itu akan menolong seseorang atau seorang hamba manakala si hamba itu suka menolong saudaranya. Oh, kita nulis surat ke Dubes Timur Tengah itu jadi berimbit kayak ayat hadis itu dan apa? Dan TKI saya itu nulis berapa kali gak masuk TKI itu malah akhirnya TKI. Saya dulu tahun 92 itu nulis surat ke Dubes Saudi Arabia itu minta bantuan kitab Nasiin dan Quran gitu. Tapi lah dijawab-jawab akhirnya ditulis bapaknya tulis kirim lagi terus wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi anakihi, dan Allah akan menolong hambanya selama siapa suka menolong saudaranya. Akhirnya saya dapat balasan, suruh ngambil ke Dubes langsung. Wah, akhirnya numpak bis. Teman pian numpak bis saka Solo tekan Jakarta. Nah, 90 zaman pian itu PP itu 90.000 rasanya. Numpak bis Green dulu. Di sini dulu itu space Pacitanan itu Bumel itu. Wah, di sini posong betul salah betul lokal. Ya namanya kita masih sekolah ya, rekoso zaman bian itu. Tapi alhamdulillah sahabat suhu senangnya ramu coba kita nasiin itu gak ada yang jual masalahnya. Nah, kita dapat itu 5 set alhamdulillah. Sekarang saya masih tak simpan rumah itu. Nah, ini dulu saya punya lesasan bahasa Arab. Nah, akhirnya lesasannya bubar ya. Unit sih. Nah, kita cuma ngelasi dari kelas 3 sampai naik kuliah. Habis itu kan bubar gitu. Terutama diwi-diwi. Nah, tidak punya kenangan lah. Masa ada manfaat. Ya, jadi ini apa? Nek nulis ning timbangan kamu tulisan bawah itu. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Kono mudeng soal itu. Nek ngono iki berarti panglombono tenan itu berarti butuh tenan. Itu. Mau tulisan gini Pak Arif, mau pionir abdi, mantan abdi pionir. Polisi harus boleh utangan loh. Utang Pak Arif tulisan nom nih metu. Nah, kenapa? Karena hadis ini benar. Allah akan menolong seseorang bila mana orang itu suka menolong saudaranya. Nih, wa man farrajan muslimin qurbatan, dan barang siapa melapangkan kesulitannya orang mukmin. Sopo sing bantu membebaskan atau melepaskan. Mungkin orang itu kesulitannya 5. Anda bantu 2 sudah termasuk membantu. Nah, maka Allah akan lapangkan pula kesempitannya besok pada hari kiamat. Jadi farajallahu anhu biqurbatan min qurabi yaumil kiamat. Siapa suka melepaskan membebaskan kesulitannya orang, maka besok Allah akan bantu dia. Bebaskan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Makanya hidup ini memang hanya untuk berbuat baik sebenarnya. Nulungi wong, bantu wong gitu. Nah, ojo malah dolimi wong. Nah, sapa sing bantu wong sing kesusahan, maka besok akan dimudahkan urusannya. Neling. Ada sikit diapalno. Ya kan sak tulis ora diapal disembuh. Nah, ben apa to? Ben kelingan. Nek nulung wong itu ono gede manfaati. Ono kemuliaannya besok di akhirat. Bahkan dunia juga. Kenapa?
nolong itu ramung dino kiamat tok, neng dunyo jangan di tolong. Waman satara musliman, dan barang siapa satara menutupi keburukan atau aib-aib seorang muslim, satara Allahu yaumul kiamat, maka Allah akan tutupi pula keburukan pada kiamat. Dina nek wong ngerti aibe wong, kemudian dia simpen, dia rahasiakan, tidak digibahkan, tidak disampaikan orang lain, maka besok pada hari kiamat dia pun juga akan dibebaskan dari aib-aibnya sendiri. Neng sapa senang nyebari aibe wong liya, maka dia akan dibuka aibnya pula, tidak jauh dari tempatnya berada. Dalam arti neng omahe dhewe wong nek senang nyebar aibe wong liya, aibe sokonangan keluargane dhewe. Kita jangan sampai nyebar aib orang banyak. Wong siji rae entuk meneh wong. Oke. Nek ya ono menungso sing sipate ngono kuwi. Karena kepentingan ini, kepentingan itu dan sebagainya. Nah, apalagi kepentingan politik itu. Ya, udah karu-karuan itu. Nah. Sekarang ini kan politik kita kan berubah-ubah. Nah, sampai ada kata-kata anekdot keguyuan politik. Menungso iku sing dadi rasa Allah ana loro, siji Gusti loro Muhaimin. Ya. Nyatane ya penting wae alam. Nang lagi begitu dicapreskan langsung di cokok KPK kalau sembuh. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan, tapi caranya kan mudah. Pokoknya ade sudah kepada Allah saja. Kita berbaik sangka kepada Allah saja. Semoga-moga Allah beri yang terbaik buat kita. Ini hadis berikutnya. Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang muflis atau pailit atau bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya lagi dagangan. Wis pokoke rambe rambe opo-opo. Yen jaya akhirnya dadi ndak punya apa-apa. From zero to zero. Kata sahabat. Faqala, jawab Nabi, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, adalah umatku yang besok kembali kepada itu dengan membawa pahala sholat. Jadi wong sing bangkrut, wong sing mati, biar yang tunjuk dia itu sholat ya api wasiyam, dan juga segep poso, wazakat, dan bagus berzakat, banyak tikor sata mahata, tapi dia juga membawa kejelekan, mencaci maki si ini si itu. Ingat nenek wong saling bercaci maki, kata Nabi, maka kedua orang itu seperti apa yang dicaci makikan. Contoh, aku muni kentus sih, berarti aku ya kentus. Ya terus enak wong muni masuk jawab, oh demit podo sing sisi asu sisi demit. Nah, tapi sapa sing dicaci maki ora bales, menengai. Nah, maka orang inilah orang yang beruntung. Ya sapa sing caci maki meneng ora jawab. Maka dosa-dosane malah entake. Nah, ini lho entake karo sing nyaci maki. Tapi yang jelas ya diringeling iki. Ojo nganti dhewe itu nang dunya apa? Salate sregep, posone ya jek, zakate terbayar dengan baik, nang senengane mencaci maki si ini dan si itu. Kemudian wa qada fahada, nah senengane menuduh ini dan menuduh itu. Jadi salate apik, nang senengane gampang arani wong itu. Sandalilah sederane mendisikae. Nek rodo ilang sing diarani mlesi duduk-duduk kuwi. Padahal ya karena buktine. Ya jangan mudah menuduh orang. Wa akala malahada, yo ndek dosa kok mangan bondone wong iki. Jadi wis nyaci maki ini,
menuduh si ini begini, dan juga masih suka memakan hartanya orang. Memakan dengan cara yang haram jelas. Nek diingoni orang. Contoh dengan bertamu, diingoni panganan, itu sunat dimakan. Kenapa? Karena sopo bertamu, si tuan rumah itu kemudian menyuguhnya dengan suguhan sekedar ala kadarnya, sing penting mau ya dipangan lan diumbi, maka wong iki bakalan ditutupi saka neraka. Jadi wong sing nyuguh ngene iki lho. Niki ditutupi saka neraka. Ana ana rotine tambah. Nerangke kowe to. Iki nerangke wong kok salah iki ngopo? Iya mau merangke sopo sing ana tamu terus sampean menyuguh dengan makanan atau minuman sekedar dia apa namanya ya siapa adanya lah, sekedar dia itu makan dicipi apa-apa begitu, itu bisa dijauhkan dari siksa api. Berarti ra salat ya salat tetep padha. Maksudnya apa? Kadang kita harus apa ingat nasihat dari Sayyidina Umar. Allah itu merahasiakan ridho-nya, ridho-nya Allah itu atas amal hambanya. Yang mana kita enggak pernah tahu. Gitu. Oh, diki mangkat ngaji, disuruh tuyuk-tuyuk tekan kene ngantuk-ngantuk itu ya. Ridho-nya ora ramu dengan dia. Halo. Gitu. Mangkat disuruh tuyuk-tuyuk tekan kene ngantuk-ngantuk, ridho-nya ora ramu dengan dia. Lah. Siapa tahu gitu. Justru adewe itu pas eneng tamu tak suguh banyu semene iki. Karo getuk loro nek pane. Terus diombe, dimakem. Itu Anda diberi pahala apa? Dijauhkan dari api neraka. Ta'udza minan nar, jauhkan dari neraka. Bahkan haram Allah ala nabi, haramkan dari neraka. Umar itu pernah diimpikan celah wafat oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ditanya, apakah engkau dilepaskan oleh Allah? Kau sampai kalungan anduk metu keringate semulukian kuwi, alhamdulillah aku dilepaskan. Apa pandangan dilepaskan karena keadilan Anda? Tidak. Karena ketegasan Anda? Tidak. Keberanian Anda? Tidak. Loh, lantas sebab apa dengan di ngapura? Suatu ketika saya berjalan-jalan di gang kota Madinah, saya dapati seorang anak itu membawa burung diikat dengan benang dan dilepaskan pur gandoli meneh. Kata Umar, saya merasa kasihan dengan burung itu, aku mendekatinya dan kubelilah benang kecil itu dengan beberapa uang receh. Lalu setelah anak itu pergi, saya melepaskannya. Ternyata mung goro-goro ngejol gimana empret itu di melaku diridhoi. Ya sebab itu sing dadekne aku direbokne. Nah, mengon jenengan kalau aku. Siapa tahu justru gara-gara nyuguh saya itu jadi masuk surga. Maksudnya ditu segong. Gara-gara nyuguh banyu putih karo apa mau? Roti apa-apa mau itu iso mlebu. Aku sing iso-iso direbokne sing kuwi. Yura aku jalo suguhan orang maksud mungkin ikin nerangke. Halo. Yeah. Nah, cepat aja urusanmu dia. Nah, jadi loh. Tapi itu harus mendingin yang menurun ya menjadi kawan. Yura ni orang aku nunggu yura maksud mungkin. Gue jeneng ngerakes. Maksudnya apa? Makanya sampai nih gue dari uang itu gelem nyepaknya tamu mau cekat-cekat itu dijauhkan dari neraka. Ada hadis lagi mengatakan, sapa wonge sing jamu tamune mau dengan makanan berupa roti atau yang lain yang mengenyangkannya atau minuman yang menghilangkan haus dan dahaganya, dijauhkan dari neraka sejauh 7 kondang. Sak kondang itu 700 tahun. Oh, ditulis sama neraka, berarti insyaallah atur sama neraka. Jadi gak ono elek wong tumindak becik. Neng gak ono api wong tumindak elek. Ya lah. Wong elek gak ono api. Nek wong tumindak becik gak ono elek. Nah, ini contoh. Siapa tahu Anda tadi
semalah diridhoi oleh Allah. Nang aja jenengan malah mencaci maki, menuduh makan barangnya wong liya. Kemudian wasafaka damahada, lu mengalirkan darah orang ini. Melukai, mengalirkan darah dan sebagainya. Wadurpada dan memukul orang ini. Maka fayukta hada min hasanatihi, maka orang-orang yang dicaci makinya, yang dituduhnya, yang dimakan hartanya, yang dialirkan darahnya atau dilukainya atau bahkan dibunuhnya, kemudian yang dipukulinya, maka akan diberi kebaikan-kebaikan sholatnya, puasanya, zakatnya. Artinya pahala sholat entek gini joli wong sing dicaci maki. Ana ora wong siji sing dicaci maki yo. Ya wong sak desa caci maki kabeh. Sholatnya padahal sedina ping 5, ngaji makine ping 10. Bangkrut. Zakate entek, posone entek, pengajiane entek, dikire entek, sholat malamnya entek, pahalane ngampungi bojo entek. Kandung kokok berarti jenenge wong bangkrut. Mane kalau sudah jadi orang baik, janganlah punya hasrat untuk berbuat baik yang tidak baik. Tetaplah istiqomah dalam kebaikan. Meskipun kok perbuatanmu tuh enggak begitu gede-gede amat, cilik neng tok ajeke luwih apik. Dan kalau udah berbuat baik, maka jangan kok campur dengan perbuatan yang tidak baik. Wong sing ajeg. Senajan tok ora iso gawe manfaat segede wong liya, sing penting aja gawe dosa karo wong liya. Ingat bahasan kita 3 bulan yang lalu. Wong becik itu 3 tingkatan. Satu. Alih. Pron. Ujane tak kae buntut disinau ora kae terus ning ngene. Sosok-sosok kae ora ne. Ayo, Don apa Don? Wes sore tangane ora malaikat padu kalah kaya aku ya. Lah tak kae tulisane ustate mendino sinau tapi yo mulute angel sinau. Itu. Ayo. Ayo. Tiga tingkatan orang berbuat baik itu. Nah, beda. Aku berarti ra maca sinau. Ayo. Ri. Hilang kabeh siji. Sapa tangi turu, atine resik saka niat sing elek, wis termasuk orang yang baik. Jadi siapa bangun tidur itu hatinya bersih, niat yang buruk, Allah sudah mengampun dosanya karena sudah jadi orang baik. Evaluasi bentangi turuki ojo ngantek duwe niat sing elek. Sopo atine bersih setiap bangun pagi tidur itu, bangun pagi tidak ada niat yang buruk, sudah mendapat ampunan Allah. Oh, berarti orang diseksone neraka. Lafi meneh sapa tangi turu, hatinya dipenuhi dengan niat-niat yang baik, baru niat itu Allah berikan satu pahala segede ini pahala haji mabrur. Kelingan toh? Ora melu hajian. Alah. Santu kok ora melu. Kok bedane wong ramen karo wong antuk ya apa? Ya ora melu berarti wong ora teko. Nek wong ngantuk itu sing teko bojine tok. Ayo entuk lu ganjaran ya, tenang wae. Terus sing paling Allah tresnani khairun nasi anfa'uhum linnas. Wong sing saben dina itu ana manfaat sing iso dilaksanake wong liya. Mbok nasihate, mbok bondone, mbok tenagane. Ngiwangi ngiringanke bebane wong ae. Contohnya, ya kancamu sing tukang sosok kabutan, meskipun kowe sales ewang ngono. Halo. Nggih. Dong. Dong. Dong ora. Ngewangi kan ora mokoki lho, ngewangi cuma membantu. Itu sing entuk pahala gedhe. Ngewangi kok koyo kabutan yo tak ewangi, tak surungke, tak ewangi ngangkatke. Itu wis pahala. Aja wong ngejang cuekane sepet. Selanti kebaikan sama sekali. Padahal Anda ketika bisa bantu dengan tenaga, ringan ke wong, itu wis
Jadi wong sing manfaat tenan itulah sebaik-baik hamba. Ahabbul ibad indallahi anfa'un nasi linnas. Hamba sing paling Allah tresnani itu mong menungso kawula sing paling akeh manfaate nggih wong liya. Wis manfaat katene enggak punya niat yang jelek. Wis manfaat dan niat sing apik. Syukur mau dadi wong sing mau ngasih makan orang, menasihati orang, memberitahu sesuatu yang baik pada orang, nunjukin jalan pada orang, bahkan sapa sing nunjuke dalan tentang kono mau surga. Nunjuke tau. Lah salah ya nunjuke dalan ki ya manfaat anggo ditunjuke. Nah, nek ada wong emosi, saya masih ingat ketika saya dijajar itu, pulang dari pengajian. Ya bar maghrib, bar isya. Wanak pit motor kok ngene parokange ngalor ngene samsat biyan mandeg nang pap apa lampu merah kan acara indah itu. Sebelah kota kau nih pak perlu dadi mundi ono kiri mentok mas badannya colongan yo langsung menggong weng aku yo menengai iye rekomen mau kasih tangki nih terus bangun nih biar kapok aku menengai biar ada kemenit biar aku bang nunjuk jalan sing ape iki kudune dituntuhin kok swarga meneh gane wong emosi. Kudune kiri. Aku yo mung guyu ta. Ya Allah, ternyata memaafkan itu susah. Lah kok aku nak dudune rono ya aku malah padu sing kene ya. Padahal aku wis meneng es ben mung karo senyum tok ternyata susah jadi wong ape. Gak mudah. Ternyata ini tadi wong terus langsung emosi gini. Saya ngepit motor, menggok, kono iki jantene salah. Aku mempet medun, aku senyum malah kono misu-misu aja boten. Iki dikira ngece malah ndak. Aku senyum berarti sampean selamat alhamdulillah serapopo. Malah dikira kene ngece, lha ngece iki piye to ya aku? Ya tak jotos sih aku melanggar hadis aku. Yo, iya ta. Tak jotos sing melanggar hadis. Tapi kok jawabnya ya kebangetan aku pilih gagal sejati lalak ini kan jadi dipikir-pikir jadi mau tadi wong soleh itu orang gampang misu paling gampang itu misu ganti misu itu paling gampang ya wacanya hadis matanya genteng ya sana itu wilam karena jadi tadi wong ngapain orang gampang nah jadi tadi wong bangkrut ya sementara jadi tadi wong bangkrut gitu fa'in fa'niyat hasanatu jika kebaikannya habis qabla ayyukta ma'alaihi aku hidha min khotoyakum kalau kemudian wongi pahala api sentek gengi joli wong sing didolil dan yang mengkui maka dosa-dosanya wong sing dianiaya sing dicaci maki dipangan bondone itu dicukup turiha finnari maka di apa namanya turiha alaihi dilimparkan kepadanya dibebankan kepada disimpangkan dalam neraka ditimpakan kepada yang caci maki ini yang sholat mau dan mereka pun dilempar ke dalam neraka. Alhamdulillah min dan Allah jangan nanti dolim dolim itu orang wong sing mang dolim dolim tok wong sing duwe iman sik iso dolim mana jangan ngantek wong itu bayar sholat sik maksi maksinya tapi apa jadilah kita orang-orang yang apa benar-benar inna sholata tanhanil fahsya wal munkar ini. Ketiga, ittaqu zulma. Kata Nabi, ittaqu zulma. Hindarilah perbuatan zalim. Fa inna zulma dzulumatun yaum kiamat. Karena namanya zalim itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Gelap itu sulit. Wong ini kok kantong minta ngrugekne wong liya, itu menjadi kesulitan besok pada hari kiamat. Wa taqu suha dan hindarilah olehmu yaitu kekikiran. Kenapa? Fa inna suha ahlaka mangkan qablan karena kekikiran menjadi kebinasaan orang sebelummu. Hamalhum ala an safaku dima'ahum yang mendorong mereka menumpahkan darah mereka kemudian wastahallu maharimakum dan juga melakukan apa yang diharapkan atas mereka. Hati-hati. Ada itu apa? Jangan ada pemindah dolim. Di antara dolim itu apa? Ternyata adalah cetil, butil, medit, pelit itu dolim. Benar tak? Wong tiga ini emat, oke, rezeki pirang-pirang. Kok pelit, indolim ini wong? Kenapa?
wong-wong sing kurang, sing manggak mampu, sing butuh tuh cek duwe hak saka barangnya dewi. Ingat, bondone dewi niku sebagian titipan Allah bagi orang-orang tidak mampu bekerja, tidak mampu nyambut kami. Ya loh. Nah, saya kadang-kadang itu saya merasa berdosa. Nenek wong morong gonku jaluk beras, aku dosa lah. Aku tidak nggak tahu. Karena kadang ini orang tahu ngerti sing nanti sebab sing di nyono wong morong tamu mas dia beras ora apa? Kamu cerita tapi mas tapi lo halal. Dia beras ora berarti kan aku kurang ajar tuh. Nah, yo kadang-kadang yo ya nyamang wong ini ya kita ya duwe nanti boleh orang duwe Islam apa nek ya no di itu es teh duwe orang mas ya weh satu nyong no ya ya nyat mongnya rapat yang normal nah ya ya butuh tenan orang normal ya malah sok butuh tenan yang normal orang wani ya tau orang wani jaluk malah itu loh makanya aduh itu nek duwe singan seduwe kewajiban ono sebagian itu merupakan haknya orang fakir miskin. Nek orang tok kakek jenenge dolti. Dong. Nek saben wong iki kaya Habib Ibnu Najjar, tafsir surat Yasin disebutkan kan. Nah, Habib Ibnu Najjar itu wong sing tukang golek kayu. Dia kerjanya cari kayu, dijual ke pasar, nggo entuk dit di panulu. Separuh dikit butuhnya denen, separuh dikit neong miskin. Enak orang ngono iki. Wis sabot adik wis gelem 2,5% wis stop markoto. Ora disebut bakil wong sing gelem bayar zakat. Nah sing stop markoto kaya ngene iki wis luar biasa meneh. Ora bakal miskin, Pak. Yang wong sing terlalu pelit bahkan ngeman-eman orang mau miskin. Neng sebab kebinasaan umat dulu itu gara-gara kebahilannya sebetulnya korup. Korup itu sokok bahilnya jadi binasa. Siapa menanya? Alabah itu binasa, Raja Midas sokok bahilan sokok apa jenengnya? Serakai. Akhirnya binasa bahkan jadi patung sendiri gara-gara durang binasanya, gara-gara kebahilannya itu. Itu wong itu ojo iman nek memang ono untuk berbagi. Kenapa? Allah menjanjikan mana kosot sodakotun min malin ila zadan. Ora bakal suto bondo amargo disodakohake justru akan bertambah. Kalau ditambahi min khayisu layak tasib rezeki itu sangkane gak iso dikira-kira. Nah yang kuasa Allah. Yang penting kau percaya yakin bahwa kau berbakti dan Allah perintahkan akan berikan segala apa yang dibutuhkan. Ini sudah pasti. Sing nulung mau ditolong itu malallahu binul abdi malatu fi anaki. Wong sing gelem nulungi wong liya ditolongan Gusti Allah. Monggo wong sing gelem berbagi orang mungkin dadi wong sing miskin. Ning justru malah semakin kaya raya. Meneh kaya hati sing paling top meneh. Nah, wa ma zatallahu afan bi afin ila izan. Lan ora nek wong itu sing ngapura, nglepaske gengsine ngapura kesalane wong itu kejaba dimulyakan. Nah. Mulya malah justru wong sing seneng ngapura iki malah mulya wong sing dendam itu malah repot. Ya lho. Sampeyan iki wong semene iki. Enak senyala musuh itu ngapura ora dadi musuh. Tapi nek ora tak ngampuro tetep dadi musuh. Nyambut gawe bareng ora enak, mangan bareng ora penak, ngising bareng ora metu. Kro-kro apa? Kro-kro ora penak. Tapi nek awake dhewe dadi wong entuk kabeh itu saling memaafkan, terus gak ono masalah. Nek wong itu coba perang. Dadi masalah. Dirasake. Uang itu lost dulu, tu pengen enak. Nek dinasihati lagi tombolan. Enak perkara DC, dapatnya lost nolai. Oke? Okay? Iya angel. Kenapa? Karena kamu punya penyakit namanya esmosi.
gampang emosi. Lah carane piye? Ngempet. Laisa saditu bisoraati. Innama saditu allati yamliku nafsa inda Allah. Wong sing kuat itu dudu wong sing menang gelute. Nek patu kene sak komplek kene sing paling menang ya radoni ya Arim. Ya, kan mendekar. Doni kan mendekil. Pendahar. Pendekar atau pendahar. Gitu. Rasa ya. Nek Karim ana pinter gulate, ana aikido ya. Anggo lompat siji-siji iso ya. Nah. Wi. Lah, terus Doni pendahar mau ditawake kenceng rasa. Lah itu tuku kuwi wong sing kuat itu. Sing kuat itu wong sing nalikane tersinggung dia nesu itu meskipun ngantek matane abang. Itu orang terus ditahan. Eh? Wong kuat tenan. Wah, ra kuat ngempet piye? Nah, awakmu lungguh ngadeg kok. Para kok ngadeg wis melampiaskan kemarahan bukan. Nek kowe nesu pas lungguh ngadeg kok kata Nabi. Nek ngadeg lungguh. Terus nesu itu dari bara api neraka sing gawa setan. Api itu kalah karo banyu. Makanya nek nesu cek nesu wudu. Tau nesu ora? Sapa durung tau nesu? Wong gaweane nesu ora tau nesu. Wong nek nesu kan nesu kok nesu ta ojo ditok-ditoke. Si meneng. Masuke nang ruangan abang e ojo takutke. Aja nesu, ya wudu. Sek nesu sholat. Sek nesu adus. Sek nesu kalau ngedok, kalau nggak garan pancing yang ngolok gini. Jadi aja ngetek wong nesu kewetan. Oke. Bucu, orang gagas, demok nyimpla. Nesu, rasa nesu. Gula sing anyar. Ya, apa enak tau? Hati pak nesu ngopo? Iki nasihat sing apik wis ngelek. Apik. Wong duwe kota apa tok tinggal ge. Sampeyan karo bojone nesu to aja tak amuk bojomu. Bojomu ki tulang rusuk yang bengkok. Wi. Hah? Bek. Ngono wi. Wong wedok to tulang rusuk sing bengkok. Aja rung jantan kuning wis padha padu wae. Ngono to. Wis. Aku nanti kandani. Oh, itu tak aku kenali. Ya wes, sama pom. Tak tu nak nopek itu. Saat ini nak lawat daoro. Wes betul tak rasanya lagi. Wes belong lo. Long, long. Eh, kelo rambian bian ya. Tenang. Wes amusi musi oke. Itu, entah betul. Wong de bojo rambut e dalem bayi rene. Nek kerep kramas. Sing pojok kidul kae sak tau kramas blas. Tak itu lho. Nek terang wae. Wis tau wong. Tau sing penting apa? Nek bojo nesu cocok tandang. Wong wedon nesu kok tandangi ra nek rampunge. Wis wedang ngalih wae dolane Pak Budi ngono. Mancing burung mancing to lene. Sih, nengok nasi pokoknya. Kira orang gaya, panjang gaya. Lo itu lah makannya apa? Wong aja nandangi bojo nesu tinggal ngalih wae. Cek nesu ya rabi mulai nang ngono ya. Yang ngancam bojo ngene kok. Kowe nesu karo aku, kowe ditanono sing nyeneng akhir apa mung siji. Oke aku. Wis tesana wae beneran aku ngono apa? Aku bojo metu siji neh ya. Ngono wae. Wae dadi wong e aja gampang nesu. Dinesane bojo ngalih. Cek nesu rasa mulai apa golek sing ada. Aku saiki sirie gampang. Jasa tak ilmu ngono kae. Apa? Ya paling ngarepan kang Mbah Kemis. Lek lino mana apa? Dirasani Mbah. Nah, Mbah. Lah, ampe ngono wae. Eh, pengalamane mbahmu lho. Pengalamane Mbah Budi lho kok.
Nek desane bayi, desane meneh besar. Desane meneh ngliwet. Kepel wis. Wis rungokno wae. Kenapa rungokne wae tok nesu ku pahalane oke. Alhamdulillah. Kamu diangkat dadi wali. Ora wali murid, wali tenang. Kenapa? Karena suara sing paling nganyelke nesu itu suara wong wedok, bojone dhewe. Nek iso sabar berarti kamu penyabar betul. Oh ya latihan sabar. Nek alhamdulillah bojoku ora tau nesu dadi bingung apa. Golek saingan. Golek saingan to. Bojo ora tau nesu ya setan ora tau nesu ya. Nek alhamdulillah syukuri. Aja malah golek perkara. Dramanya gitu. Ono Jon. Oke. 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 Nek mong wedok nesu cocok tandang iki. Wis kok lungo nang kono aku ngono lho. Terus sesan, kare sesan. Semua nesunan wong lanang itu sabar. Ngadepi wong wedok iki nek kasar malah ora disebut wong lanang. Iki padha wedoke. Wedok itu kerah dikerah bentar. Nek lanang dikerah wedok itu sampean sabar, lusen wae. Meneng wae dene apa? Nek wong wedok nesu sampean meneng aja jawab ya apa-apa. Kulone rampung. Kulone nyopot malah. Malah kereta baru semuanya meneng wae. Wih, kok time lagi batu atau santai lah. Wih, seneng lah duitnya duit kantor. Utang wih lah. Ada utang lah nih. Tidak boleh nih. Hati-hati buat. Ilus. Sementara apa urip yo aja nek pengen orang akeh padu ya bos, supaya kayak maca Quran kok. Kayak maca Quran. Lah bojoe kuncine apa? Angger tok ambunge ping selawis dina ora nesu. Heeh. Ping selawis syaraté iki tak ijazahi. Bojoke ambung ana ping selawis dina ora nesu. Hah? Enggak tak takon sak senengmu lah. Tak senengmu sing diambung enake ngendi swara. Aja kae kan takon. Coba takon. Wis pengalaman jare. Wong kalah arep iki. Iki yang ngendi-ngendi iso saiki sana. Eh, terus kese setelah maghrib. Mandola maki dasibrin tawa kau min sabi aradina. Barang siapa mendolimi tanah saudaranya sejengkal saja, maka besok akan dikalungkan padanya 7 petala bumi. Itu apa? Ini loh, saya mendolimi bondoni lemah yang tonggoknya 1 meter lah. Maka jangan diberui lemah ya. Diberui lemah 7 petala bumi ini. Tapi Indonesia namanya urusan lemah itu jangan ada rebutan. Arek nampa. Arek karo dulurmu sisan. Karo tanggoe ngalah ra masalah kok. Karo tanggoe itu ngalah ra masalah. Kenapa? Dia tanggo kan jen awale jejer terus. Ya. Ngalah wae. Penak urip mung ngalah ya mati, ora ngalah ya mati. Ya toh? Ngalah ya mati, ning untung wong sing ngalah. Wong sing ngalah itu rezekine malah oke. Okay. Neng wong sing cengkre, ya wis. Mudah cengkre. Nggih. Cengkre itu ya ngono kuwi jahat, dolim mau. Kuwi malah rezekine malah entek. Ora entuk kejaba nyengkreni wong. Ya tambah dosa, wong cengkre tambah cengkrene. Iki entuk colongan entek. Nyolong meneh. Ya ta. Tapi nek wong sing ngalah mau, entuk rezeki terus. Ya, bahkan tekone ora kudu reposo. Kadang-kadang ngeteng-ngeteng entuk min haitsu layak tasir. Tengok-tengok kaya tonggoknya malah digawe kirimi alhamdulillah. Tengok juga ngarep-ngarep. Tengok digawe orang masak. Ngarep-ngarep tonggoknya. Badan dia gak masuk. Ya lah bener itu. Kelas ramasak boleh. Senajan tawamu ya rewang. Nek tetap mau bujumu kan masak.
Ya wadene engko nang ngrimatmu dikiai ya alhamdulillah. Aja ngarep-ngarep, pratikae aja muni-muni. Ya apa rewangan ora cetha. Sampeyan ikhlas apa ora nek rewangan kuwi? Gitu. Aja ngaget kemudian-kemudian nesu gawe dolim. Seneng aja nek urusan lemah ya aja. Bahkan sapa sing mengadukan urusan lemah nyarang hakim. Lan wong sing ngaduki wong itu pinter ngomongnya hakim ngantek berpihak kepada yang ngomong nang sing ngomongke dolim. Wes, itu dudu salah hakime. Salahnya tetep wong sing mengadukan masalah tanah tadi itu. Nyerobot wong liya. Lah sapa sing nyerobot bandane wong liya? Nah, hati-hati. Itu menjadi beratnya adab di akhirat. Wong sing jelas bodho sing halal itu. Sing halal yang cuma urung dibagi itu dadi masalah. Disebut apa itu? Disebut wong sing nyerobot barang dum-duman sing urung dibagi. Banyak gulul. Wa may yaghlu yati bangole malam kiamat. Sapa wong sing curang? Bondo iki jan arepe didum. Nang dasar didum itu dimtetsek, ben itu dhek-dheke punjul. Atau dhek golek sing apik sik delike. Ya tak goni mah contone. Goni mah arepe dibagi. Nang dhek pileh sing apik delike sik. Nah. Sehingga dia dapat bonus itu akan masuk neraka dengan membawa kedoli amannya. Nang hati-hati. Aja sok ade itu kepeton niat bakal lakone tenan jupuk barange wong liya dolimi kalau barange wong liya karena jelas ancaman Allah sangat sangat berat. Qala Allah taala, Allah mengatakan dalam diskusi, salah satu ana fasmuhum yaumil qiyamah, ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat. Ana wong telu sing bakale melawan aku. Alias nek pengadilan ini pengacarane Hudman karo si sapa? Dadi abot musuhe. Nek Allah paham ketika lagi. Dadi sapa gitu kan? Dadi wong telu isuk berarti perang lawan men menang. Pertama rajulun atabi summa ghadara. Satu orang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya. Ini jadi dan nanti sumpah-sumpah meskipun sumpahnya masalah cinta. Hati-hati itu. Kata seh gitu kan, ketemu cah wedok sing tuku madune dae rondo ya. Sumpah aku demi Allah mencintaimu. Lah bare kok konangan karo si sing ono kae semuanya. Apa? Tias itu. Serah sido. Wah. Kemudian pi masih tau ora? Aku ora tau janji kok ora. Ya iki wis rasane janji wae. Ngene wae, Dik. Sok tak sejeneng dina ana kelonggaran ati ini wong telu iki engko tak parani. Apa? Ya ta. Lho, yang dungane menang kok. Sejeneng dina engko nek atine aku longgar, bojoku longgar, kowe ya longgar. Salah kok bebujan iki nek poligami kok jatine mung nggih wong lanang tok ya karo Mbak Yune ya kudu akur. Akur. Nah ngono lho. Kuwi sing iso ngono ya di. Akur ke wong. Saya medun ya. Coba. Jadi ngono. Aku seneng nek seneng karo aku seneng tak tantoi. Wes nek aku seneng karo aku, wes seneng karo aku seneng karo awakmu. Nek aku dadi kepek bojo kowe. Lah kowe iso karo aku karo bojoku sing nomor 1. Nek kowe iso iso tenang gitu. Kowe marah ngene bojoku tembungen aku. Sanoko iki. Bojoku ngijinke wis marah nggonku tembungen bojoku. Piye carane kowe nglondo, piye carane iso menyatukan hati. Lah kok opane wong loro padu kabeh buat apa? Buat apa susah, buat apa susah-susah itu tak ada gunanya ya. Ono serang ngono ta. Aku di bojo loro bojo padu wae ora sudi. Yo ayu wae gal. Wong nek elek ana. Tapi nek bojo loro mau atine padha rukun karo dene kabeh padha penake ya ta. Ora saling ngrebut siji sama sijine. Terus oke ta wong dadi manten to bojo loro siji rebutan bojo. Nah, gah ngono kuwi. Wae gelem manut aku,
Men gelem tak didik, gelem tak toto, gelem barang ora golek swarga mangkat. Das tes aku. Ya lah ngono. Tapi nek wis ora ceto ngene iki wis sori lah ya. Oke, sing jeneng aku iki pirang-pirang. Ana HP ku tak simpen kok jenenge siapa. Bagi-bagi. Tak kena pak budi gak wong iki kok. Timpun entuk to. Wes ya. Yo ngalah ku ditinggali kabeh. Nanti kabar-kabar itu sih. Tiang mundi, bae. Lho, ya dikenalke tiang pundi ngono. Sak didelek-delekke. Yang pundi. Akhire petak dibek dhewe yo ngono. Ya nek kleru ndak pati kene tembung jare dadi bojone wong ngono repot ya. Ya diterangke nek dibojoki wong ngendi ben kenal. Nanti aja nganti salah koncone jebule wis. Lho, ya to. Oh, jenenge kabeh iki ya wong ya ora ngerti to ya. Kok nompe ngetine rondo mboten di SMS sebule sedaya Pak Budi kan kan ya isin. Jadi jarang celup di kandang, ini seneng duit nanti kandang. Ustadznya di kandang nih, ustadznya mana ki ya, pengen ngerti-ngerti. Maksudnya ketemu uang ki jebul lagi sopo kan jelas loh, ki bujurnya Pak Budi. Tak tabrak mati kan, hitung-hitungan gitu loh. Hitungan gitu loh. Jadi uangnya jelas-jelasan. Aku yang ngono di bujurnya ini tak kandang. Ini bujurku main mojo songo uang ini. Ya ki, upamanya cuman telengi aku. Kalau ini dari kalau penasaran anak tonggongmu piye. Oh, ora. Ini lo jadi lagi aja rebutan lemah. Aja janji tapi menging apalagi sampai bersumpah atas nama Allah. Kemudian warajulun ba'khuran fakala tamanahu. Gitu. Lan wong sing ngedol wong merdeka diangkone budak. Kemudian didual duitnya dipangan di apa sih? Ki wong cilaka tenan iki. Dua kali cilaka dengan syara. Kemudian ora julun sak jarak ajiran. Pastapa minggu walam yutihi ajra. Lan wong sing mempekerjakan seorang pekerja, dia udah bekerja dengan baik menyelesaikan pekerjaannya, neng ora dibayar upah iki ya ono. Ya pun aku iki bar neng Bandung kerja telung sasi ora iso mulih gara-gara bosnya melayu, omae wis dadi ape, ya tak? Utangnya pirang-pirang, wong tani gaji ramet metu, rentok mulai tahan lalu bakul-bakul kuwi. Nah, kita sebut bojone, nah, apa? Lah ramet tuh gaji nih, bosnya malah melayu melarikan diri coba bi, wah, yo nono yo yo nono ya, termasuk bangkuran yang ini, ya. Termasuk apa jenenge? Sing gaji ngerjak nih, uang mesti garap, ratikai, pelur. Ya. Lalu kia ngene lho. Bosi pamane yo bosi kontraktor. Ngongkon wong bangun tetep dak itu ndek hak rugimu koyo ngapa tetep duwat banjir bayar karo. Kuwi. Kuwi jenenge dolim ora ngono kuwi. Lah mesake ning ngono sing nek untung kene dipangan dhewe nek berarti nek rugi titibane wong winjo. Ora bisa. Ini namanya pekerja itu meskipun bosi rugi tetep dibayar. Karena pekerja. Jangan tek wong nyambut gawe sempurna ora dibayar, malah bose melayu. Melayu apa melayu? Melayu. Angkat tangan. Nah, ini yang naudzubillah semana naudzubillah. Inilah rapung diapalno sok dites sing iso jawab ajae madu. Saya iso jawab. Madune asli ya ono. Udah sekat 4 tahun. Sekat cici ya, nonton kone Doni, penyebab Doni Dewi. Nah, demikian kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.